wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Erogus Nara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar soal penyajian data pada mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Oke, sudah siap? Mari kita mulai saja video pembelajarannya. Cekidot. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5, yaitu 65, 70, 85, 90, 75, 70, dan seterusnya. Nah, apa sih yang menjadi pertanyaan dari soal ini? Pertanyaannya adalah nomor 1. Tentukanlah nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Dan B, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Yang C, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Dan yang D, berapakah banyaknya siswa yang mendapat nilai 75? Mari kita simak bersama-sama dan kita bahas bersama-sama jawabannya. Nomor A atau bagian A, tentukanlah nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Nilai terendahnya coba kalian perhatikan. Nilai terendah di sini berapa? Apakah 65 atau ada yang lebih kecil lagi dari 65? Ya, nilai terendahnya itu adalah 60. Sehingga di sini 60. Sedangkan nilai tertingginya kita lihat berapa? Apakah 80? 85, dan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu nilai tertingginya sama dengan 90. Nah, bagaimana? Mudah sekali, bukan? Sekarang kita bahas yang kedua. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Kita hitung berapakah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70. Berarti kalau di bawah 70 itu 65, 1. Ada lagi 2. Ada lagi, oh ternyata cuma ada 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70. Jadi jawabannya adalah 2 siswa. Sekarang kita yang C. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Berarti yang nilainya siswanya di atas 80 itu berapa saja? 85 kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata ada 13 siswa yang memiliki nilai di atas 80.
Dan soal yang terakhir adalah yang nomor D atau bagian D. Berapa banyak siswa yang mendapat nilainya itu 75? Maka mari kita hitung kembali bersama-sama. Ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 75? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata cuma ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 75. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.